Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indah, ini variasi aglonema yang bikin kita apa ya terpukau, karena bukan hanya dari Tangerang saja, tapi ada dari daerah Gunung Sindur, dan terutama yang di sekarang kita datangi ada di Kota Bogor, kotanya penghujan. Oke, bersama dengan Tera deh lagi dengan Amani Jungle yang akan menghadirkan kembali dengan harga-harga aglonema yang pasti yang terupdate ya. Betul banget. Kalau misalkan sudah terupdate, ada nggak sih promo yang akan ditawarkan dengan hari ini? Pastinya ya Teh ya, yang ditunggu-tunggu dari Amani Jungle itu keranjang promo. Hari ini udah aku siapin ada berapa ya, 4 atau 5 keranjang promo. Wow, 4 sampai 5 di keranjang promo. Ada koleksian juga. Oke, jadi tidak monoton di aglonema dengan harga-harga yang standar atau romosan, tapi dengan aglonemanya variasinya tuh juga ada yang harga terjangkau, ke semi koleksi, bahkan di koleksiannya pun ada. Lengkap ya. Oke, sahabat Indah, langsung izin deh kita lihat untuk harga-harga terkini aglonema di tempat Yaya Tehrane dari Amani Jungle. Dan seperti biasa, di atas ini ada nomor telepon yang akan terhubung langsung dari Tehrane yang akan membantu melayani dari penjualan. Siap. Oke, kalau gitu kita simak dengan harga paling terbaru dari Amani Jungle. Langsung cepet ya Teh ya. Langsung aja. Ini pertama ada Dutri Color. Tahu nggak isinya tuh dua loh. Iya, dari Bonggol. Berarti cuma 25. Iya. Masih nempel Bonggol. Betul. Oke, Dutri Color pertama. Next. Yang kedua, ini juga aku sell aja hari ini. Ini isinya rumpur. Mau 5. 5 empat, ya. 4 yang sudah gede dan satu tunasan. Yes. 5. 50 harga ribu. Normalnya 100 ribu. Harga normal berarti harga sekarang diskon ya. Diskon. Cuman satu. Oke, cuma ada satu 50 ribu rupiah dengan total hampir 5. Betul. Lanjut ke emerald tapi dengan versi mutasi. 50 ribu juga. Oke, yang kedua, ketiga ada lagi. Ya, ini pos. Yang pos. Wah. Harganya pos dikasih 50 ribu. 50 ribu. Rebutan, aduh, langsung direbut deh pasti. Ayo. Ya. Oke, 50 ribu. Ternyata posnya ada dua. Ada dua. Oke, ada Pet of Sumatra harga 50 ribuan. Selain itu ini juga ada Pink Sunset. Pink Sunset lokal. Tapi ini yang udah gede. Betul. Nah, bukan hanya lokal saja, tapi dari penampilan luaran juga bagus. Oke, harganya 50 ribuan juga, dan ini termasuknya oke. Betul banget. Sudah oke. Yang samping next ada Pink Beauty. Pink Beauty harganya berapa? 50 ribu. Tetap 50 ribuan ya. Pink Beauty kan masih mahal ya. 50-an. Iya, ini 50 ribu. Yang ini Street White harganya 50 ribu juga. Wah, seger-seger banget. Yeah. Dan yang dijual 50 ribu tuh yang bukan sembarangan ukuran spek-spek kecil, tapi main jumbo-jumbo. Betul. Oke, kalau yang ini? Next, ini ada Sexilia. Sexilia. Ini bukan mutasi, tapi dengan termasuk yang warna cakep. Harganya 50 ribu juga. Oke, ini kan penampilan besarnya. Tapi kalau ngelihat dari tingginya, termasuknya jumbo ya. Tuh, dua jongkal. Betul. Tembakannya daunnya juga gede. Yes. Oke, kalau yang samping, belakang? Oh, itu. Itu paket 100 ribu tiga ya, Teh. Paket ya? 100 ribu tiga. Maksudnya satu pot gini? Iya, 100 ribu isinya tiga ya. Ada super white. Oke. Ada super white yang digabungkan. Di satu pot terdapat tiga rumpun. Yes. Dan harganya? 100 ribu. 100 ribu rupiah. Tapi kalau kita ngelihat tuh memang lebih enak ya. Iya, betul. Dengan versi lebih cakep rumpun. Ya ternyata. Betul. Ya, nanti kalau mau beli satuan juga ada ya kita ya. Ada ya, berarti ada. Nanti kita lihat ya langsung. Oke, lanjut sebelahnya ini ada juga ada Sweet Dream. Sweet Dream. Cuma boleh diketahui juga Sobat Indah, cari Sweet Dream memang yang merah. Betul. Terus udah gitu kalau ketemu yang agak bulat, nah kesempatan lagi. Betul. Harga berapa Teteh? Harganya cuma 65 aja. 65 ribuan aja. Aduh, pertama merah udah gitu lumayan besar. Betul. Ada ini beneran cuma ada 5. Salah satunya ya, kalau dia dibesarkan tuh dia punya karakter yang gagah loh. Betul banget. Oke, terus kalau yang samping Mahameru, merah tapi yang versi juga, mutasi. Kalau yang versi mutasi banget harga berapa, ini Teh? Ini di 135. 135. Ini kalau saya tawar 292 dikasih nggak kira-kira nih? 135 kali 2 seberapa? 270. 260 deh. 260 betul. Ya. Oke, tapi kalau beli 2 itu pun. Iya, betul. 135 1, 260 ribu dapat dia 2. Bukan yang sembarangan warna ya Sahabat Udah Indah merah, ya. Memang warnanya agak sedikit, bukan sedikit, tapi memang lebih merah dan memang agak lebih bentuk yang agak sedikit bulat. Ya, ini glowing kali ya. Glowing, agak mengkilat ya. Mengkilat. Oke, boleh dilihat kembali. Terus ke samping next, ada Super Pride. Super Pride. Beda ya Sahabat Indah ya, kalau udah dapat yang seger tuh seger banget ya. Ini berapa Super Pride-nya? 115 aja. 115-an aja. Kan kelihatan ini kan udah versi mutasian. Betul, ada merah terus merah, sedikit ya. Daunnya tuh yang punya rimbun. Yes. Spek rimbun. Oke, warna original.
lagi. Terus ini ada Alexandrit. Di harga berapa? Tapi kan kalau yang original kan ada yang hijau kan? Iya, ini yang merah. Yang merahnya ya, versi merahnya. Mutasi ya, merah. Oke. Okay. Oh, kalau yang mutasi itu yang malah hijau. Kalau ini ada Alexandrit. Alexandrit. Di harga berapa teteh? 75 aja. 75 ribuan aja. Tapi sahabat Indah pasti nggak nyangka deh harga 75 tapi dapetnya memang speknya rimbun. Betul. Dari warna juga apa ya, warna teduh ya. Iya benar banget. Boleh ya sahabat Indah ya, 75 ribu rupiah. 75 aja Beh. Di ukuran besar. Oke, kalau di sini ada Susan. Ada Susan. Orang nyari Susan itu buat bahan melenduk. Saya udah ketemu, pertama besar, kedua dia lokal, dan terutama dia agak sedikit lebih kenceng ya daunnya. Betul ya. Betul banget. Oke, kalau untuk harga dikasih berapa? Harganya teh? Di 125. 125. Aku diskon. Diskon lagi. 100 ribu aja. Jadi yuk. Oke, sama ini dari harga 125 jadi 100 ribuan aja. Terbatas ya, stoknya juga tinggal dikit doang. Tinggal dikit doang. Stok aja, Beb. Oke, ambil, boleh ya. Ya. Ini pertama untuk stok boleh kita lihat dulu ya, Teh ya? Boleh, ada 3 ya. Ada 3 ya. Ini memang rata-rata tinggi-tinggi ya ukurannya. Oke, baik. Kalau di samping ada Mahardika di harga 100.000. Mahardika 100.000. Kapan lagi, jangan dilewatin kesempatan-kesempatan seperti ini. Itu udah harga diskon ya, Teh ya? Udah harga diskon ya. Dari harga 125. Iya, kelebihan dari Mahardika tuh dari tulang sampai ke bagian batang-batangnya merah. Merah, betul banget. Betul banget. Kayak pos. Betul. Yang next, ini sutra. Sutra ini kocin sutra ya. Kalau untuk harga yang berapa nih? Yang udah ukur mutasi ya? Iya, di 215. 215.000. Ini menurut saya memang warna dari mutasinya tuh beda sekali. Betul. Ya. Agak ngeping. Agak gitu ngeping ya. Karena memang kadang-kadang ada ijonya juga. Ya, betul. Oke, 215.000-an. Kalau yang samping Amarilla. Amarilla. Nah, kan ketahuan ya, bagus banget, di harga berapa? Amarilanya dari harga 325 jadi 300 ribu. Jadi 300 ribuan aja. Udah harga tapi diskon. Boleh diketahuin juga sahabat Indah, ada memang spek kecil. Betul. Daunnya nggak banyak, harganya mungkin lebih murah. Tapi kalau yang ini, pertama udah besar, kedua udah merah, ketiga dia lebih roset. Betul banget, rimbun ya daunnya. Betul, banyak. Rimbun banget ya. Oke ya, bagian susunannya juga teratur. Betul. Kalau yang samping Mekarsari. Ini ada Mekarsari. Versi golden. Udah gede, terus udah gitu tinggi pula. Betul. Di harga berapa, Teteh? Di harga 450. 450. Yang ini udah versi lokal ya? Yes, betul. Oke, 450 tapi cuma ada satu? Satu doang. Berarti terbatas. Terbatas. Ambil sekarang, udah dapet roset calon indukan. Betul. Oke. Ya, gede warnanya. Wow. Ya. Bener, karakternya mewah. Betul. Kenapa dibilang mewah? Karena dari warna, dari bentuknya beda. Yes. Harga berapa, Teteh? Harganya di 200 ribu. 200 ribu rupiah. Ini termasuknya barang-barang lawas lah, sahabat. Jadi kalau mau dapetin, dapetin sekarang. Ya, tinggal satu doang. Nah, cuma ada satu doang, yes. 200 ribu rupiah. Oke, next ada lagi Ayu Green. Versinya belum mutasi, tapi daunnya agak lebar. Nah, udah roset juga. Harga berapa, Teteh? Di 175. Beneran? Beneran. Harga per potnya? Per potnya promo dari 200. Tuh kan? Soalnya kalau saya boleh jujur, di ukuran ini memang calon induk sekali. Betul, Teteh. Oke, memang besar banget, sahabat Indah. Oke, kembalinya dari harga 200 ribu jadi 175. 175 aja. Oke, dapat Ayu Green. Next ada... Ini ada... Golden Anara. Ini Golden Anara tuh jarang banget, limited banget. Betul. Sahabat Indah, ini harga berapa? 100 ribu. Yes. Sahabat Indah udah ketemu kan pertama bulat, kedua mutasi. Oh, iya. Ketiga, sahabat Indah ini bakal ngeliat dua anak kan. Siapa Teh, dihitung deh. Tiga. Iya. Tiga. Satu, dua, tiga. Dan... Oh, dua, sorry. Iya, tiga. Jadi ada di kiri-kirinya ya. Oke. Oke, baik Teteh. Kalau untuk stok boleh saya lihat dulu, bentar. Ada dua. Ada dua ya. Memang dua-duanya memang mutasi juga di warna. Betul. Golden ini cakep. Anara. Ini apa? Daunnya tuh seger. Seger ya. Benar banget. Oke, kalau yang ini apa? Bidadari. Bidadari, tapi warnanya yang udah masuknya ngeping. Berarti udah hampir-hampir ke mutasian ya. Betul banget. Harga berapa, Teteh? Ini 175 aja. 175 aja. Rimbun loh, gede. Bener, rimbun banget. Ria, rimbun banget. Dan begitu pula dengan susunannya ya. Iya, memang sangat-sangat rapi dia. Oke, tapi ini cuma ada berapa, Teteh? Ada tiga doang. Tiga doang? Iya. Berarti tiga orang yang bakal beruntung kalau beli harga sekarang ya. 175 dapat spek bidadari banget. Cantik. Betul, rimbun banget. Oke, bagian next sini ada merah. Ayu Nindi. Tapi jujur, kalau yang ini spek daunnya yang lebar. Lebar. Pertama, besar juga. Betul. Kedua, merahnya warnanya mantep. Betul banget. Harganya berapa, Teteh? Harganya di 190. 190 ribuan. Ini gede ya, bukan yang spek kecil. Betul ya. Betul banget. Oke, jadi jangan sampai salah, tolong untuk lebih difahami ya. Ada harga yang memang beda, tapi ukurannya pun beda. 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 Performnya juga beda. Oke, boleh. Ada 4 stok.
untuk harga Ayu Nindi dengan harga 190. Oke, kalau samping ada Bulgari. Bulgari. Wah, ini yang daunnya lebar. Lebar, rimbun, gede ya. Betul, dan coraknya juga ya, Teh. Harga berapa, Teh? Harganya murca aja. Murcanya tuh berapa sih? 75. Wow, kalau 75 sahabat Indah, ambil sahabat Indah. Ini mah bahan mantel ya. Taruh teras-teras rumah ya. Betul. Ada cakep banget. Udah gitu nih bisa nih, Teh. Mungkin ada ide untuk buat parsel-parsel pas menjelang ke lebaran ini. Ya, betul. Boleh, nanti hubungi admin aja ya. Betul. Mau buat kado, hampers, boleh. Bisa juga ya. Oke, kalau ini ada rindu. Rindu. Isi total rindu udah 3. Warna udah merah, yes. Daun udah lebar, tingginya juga alhamdulillah, yes. Di harga berapa, Teteh? Di harga 150 aja. 150-an aja. Berarti totalnya saya bagi kalau 3 ini berarti cuma 50.000. 50-an. Ini boleh sahabat Indah, ini rekomendasi untuk diambil. Murca ya. Murca banget, yes, warnanya merah. Merah banget. Ini ada yang mirip-mirip. Ini Odelia Pinot. Odelia Pinot. Cuma Odelia Pinot itu termasuknya masih barang-barang yang menengah ke atas ya, kalau koleksian. Betul. Karena apa? Daunnya tuh bisa lebar. Betul. Tapi banget. Untuk karakternya dia tuh memang punya karakter tebel di daun. Yes. Harga berapa, Teteh? Harganya murca aja, Teh. 150.000. 150 biasa 200 loh. 200 iya biasa. Biasa 200.000. Aku 200, aku kasih promo aja ya, karena berarti promo ya. Minim banget tinggal ini nih. Oke, berarti cuma ada satu stok dengan harga 150 untuk harga satuannya. Yes. Oke, terus kalau ke sampingnya ada Ratusima. Ratusima. Tapi cuma warnanya, tas merah. Benar-benar. Saya baru mau bilang, Teh, ini bukan Ratusima yang biasa. Yes. Karena untuk warnanya sendiri lebih ke mutasian. Mutasi merah. Harga berapa, Teh? Harganya di 150. 150 ribuan ya. Jelas ini sih besar, besar banget. Terus udah gitu susunannya oke. Oke, merah banget. Merah banget ya. Yes. Oke, 150 dapat Ratusima dengan versi mutasian. Yes. Terus kalau samping next, ada next ini ada red mela. Red mela. Unik. Ini kocin ya. Kocin. Tapi kalau orangnya tebel ya, Teh ya. Iya benar. Kalau orang enggak tahu tuh kayak kocin brown ya. Betul banget. Karena untuk hijaunya tuh memang dia sangat sangat sedikit sekali. Warnanya juga mirip-mirip. Betul. Harganya berapa, Teteh? Harganya di 100.000 aja. Ya ampun, ini sahabat Indah, ini orang-orang enggak akan nyangka ini harga murah. Murca. Tapi kelasnya bagus. Bagus banget. Bagus. Beneran. Warnanya juga unik ya, Teh ya. Mewah-mewah di warna mewah dia. Oke, baik ya sahabat Indah ya. Ini tangkanya pendek, harganya 100 ribuan. 100 ribu aja. Persediaannya cuma 3 ini cuma pula. Cuma 3 doang. Oke, Teteh tahan dulu. Di samping ada Kendedes. Kendedes. Oke, aku ambil. Diambil, ini besar. Pertama ini tingginya. Yes. Nah, kalau dari lihat warnanya agak merah nih. Di harga 225. 225-an, tapi udah versi besar ya. Gede ya. Nanti okay. Aku punya yang kecil juga. Oh, ada yang terjangkaunya juga. Oke, nanti kita lihat dengan harga 225 yes. Dapat Kendedes. Oke, terus next ada juga Amarilla, tapi gede ya. Gede. Tadi kan harga yang ini berapa? 300 ribu rupiah. Tapi dia beda sekali. Beda ya. Iya, yang ini lebih gede. Harga berapa, Teteh? 400. Seriusan? 400, gede ini, ya. Ini susah loh untuk dapetin dengan ukuran besar tuh jarang. Betul sekarang. Banget, warnanya juga udah merah ya. Betul. Memang sudah sangat terbatas sekali. Betul banget, Teh. Sampai sama 400? Itu 450. 450, lebih besar? Lebih gede lagi. Oke, yang lebih gede yang seperti ini memang lebih tinggi juga ya. Yes. Harga 450 dan juga 400.000 rupiah di sini. Tinggal pilih aja. Tinggal pilih aja. Budget ya. Langsung satu-satu aja. Di screenshot langsung chat admin langsung ya. Karena kalau nggak langsung chat biasanya udah keduluan. Nah, karena terbatas banget ya. Iya. Oke, ini begitu pula dengan Kansa. Kansa. Yang lokal. Versinya sudah lokal ya. Betul, di harga berapa, Teteh? Di 150 aja. 150-an aja. Ini lebar, sahabat Indah. Terus garis yang saya suka tuh dari lokal tuh hijaunya lebih pekat. Tapi pinggirnya lebih merah. Merah. Tuh. Ya, 150 aja. 150 ribu rupiah versi lokal. Dari harga 175. Ini sama nggak? Sama. Sama ya? Sama. Ini. Oke, berarti untuk dua stok ya? Dua stok aja. Dua stok. Oke, terus kalau yang samping next, brownies. Next, ini ada brownies. Brownies. Tapi brownies-nya nggak bisa dimakan ya? Nggak bisa, Beb. Cukup dinikmati saja. Apa yang bikin dia jadi nikmat untuk dilihat dan dipandang? Daunnya bulat. Bulat. Warnanya jelas dia merah. Dan kelebihan lainnya adalah dari tangkainya yang pendek. Betul banget. Betul daunnya banget. Bulat-bulat ya. Betul. Harga berapa, Teteh? Ini 250 aja. 250-an aja. Yes. Bayangin sahabat Indah dapat bahan cakep tapi harga masih dijangkau, kayaknya cuma di Amani jangkau. Alhamdulillah. Ada siam jet dengan variegata dengan harga berapa, Teteh? Di 300.000. 300.000 rupiah. Ini variegatanya udah bagus ya? Iya. Yes. Udah cucok kata orang ya. Cucok banget ya. Beb. Oke, terus next ini ada juga ada Suksom White.
enak ya, suksom wetnya dia warnanya sudah ke apa banyak ke warna fullnya ya. Betul, mewah. Betul, ya. Ya, ya, mewah. Kalau untuk harga dikasih berapa? Dia 250. Rp250.000. Oke, bagian ukuran dari ukurannya segini untuk harga 250 dengan warna yang semewah ini ya memang sangat sudut banget kita dapat ya. Bener banget teh. Ada pula kadang-kadang untuk warnanya udah kayak gini harga bandrolnya sekitar 3,5-3,75. Betul banget. Ini ya. Terlaku. Oke, 250-an. Tinggal satu. Kali ini Ruby Fanta. Kelihatan Ruby Fanta tuh lebih lebar, ya, terus udah gitu batangnya agak panjang ya. Iya, batangnya memang agak sedikit lebih panjang dan agak gemuk ya. Betul banget. Harga berapa teteh? Harganya di Rp350.000. Tuh kan, sahabat Indah, ini dari hasil tanian sendiri. Iya. Kalau yang ini? Ini di 250. 250. Oke, jadi penyesuaian dari jumlah daunnya ya. Oke, 250 dapat Ruby Fanta. Next, lagi yang ijo-ijo ada Green Cobra. Green Cobra, nggak kalah menarik di tampilannya yang udah roset. Betul. Coraknya, aduh. Ada silver, ada ijo, unik. Betul. 150 aja. 150-an aja. Notanya berapa teh itu? Notanya, coba saya tengok. 175. Oh, 175 ya. Udah diskon. Oke, diskon dari harga 175 jadi 150 ribuan. Oh, kalau orang tahu sahabat Indah, ini kan bisa gede banget. Bisa. Betul, terus udah gitu nanti ya, kalau semakin gede karakter daunnya tuh semakin keras. Betul. Kaku dia. Oke, di bagian next, sini ada juga Belagio. Belagio, ini salah satu aglonema dengan kelas-kelas langka ya. Iya, benar banget. Jarang ya. Jarang ya. Banget, aku betul. Aku cuma punya dua nih. Betul. Jadi angkat jangan semua. Oh, yang langka itu yang mahal-mahal doang. Enggak ada juga yang murah ya. Betul banget. Berapa Belagio? Itu dari harga 135 jadi 125. Nah, tuh kan masih bisa dijangkau dengan harga 125. Betul. Sesuai dengan perkataan saya tadi, ini barangnya memang langka sekali. Betul, Teh. Boleh deh dicek ya Teh ya. Belum tentu dapat Belagio. Bener. Ini versi besar. Belum banyak. Oke, kalau yang samping ini ada base-nya dari aglonema. Ini best seller banget. Ada Pride of Sumatra tapi dengan varian lokal dan terutama di warnanya sendiri. Betul, ya. Betul, gelap banget. Gelap ya. Banget. Nah, sahabat Indah, ini harga berapa? Di harga 150. Rp150.000. Aku promoin ya, khusus hari ini jadi 125. Oke, jadi 125. Oke, sahabat Indah, 150. Kesempatannya nggak banyak, cuma ada 10 orang yang beruntung dengan harga 125-an. Jadi seperti ini harga-harga promo ya, Teh. Harga promo. Terbatas juga. Oke, boleh sedikit mendekat biar kita lihat dengan stok yang langsung. Dan di samping itu nih, Teh, di bagian samping ada tiara. Tiara nih, aku kasih yang ini tiara lokal ya. Lokal. Ketahuan kalau lokal tuh daunnya tuh memang agak lebar. Lebar-lebar ya. Betul, merahnya juga. Merahnya banyak sekali. Di harga berapa, Teh? Di 125. 125-an. Oke, batiknya tuh banyak dengan lebih padat. Karena series batik ya. Yes. Oke, 125 versi lokal dan versi besar. Kalau ada lagi yang harga? Ini harga lebih murce. Lebih murce? 100.000 promo. Oke, tapi sama-sama tiara ya? Sama-sama tiara, 100.000. 100.000-an. Berarti ada tiara harga 100.000, ada juga 125. Yes. Oke, ini warna atas 100.000-an. Terus mau dibandingkan antara harga 100.000 sama 125 boleh sebentar ya? Ukurannya juga beda ya, Teh? Beda, benar. Dari bentuk daunnya juga beda. Beda, betul. Betul. Next ada juga yang golden, ukuran jumbo. Ini seri tertinggi pada golden, tapi konkom. Golden konkom di harga berapa, Teteh? 325. 325, jumbo banget dia. Yes. Ini mutasi banget di warna. Warnanya mewah banget. Mewah banget. Betul. Ih, cakep banget sahabat Indah. Kalau kayak gini dapetnya kayak apa ya? Kayak punya emas. Iya, benar. Iya kan? Emasnya tanaman aja ya. Iya, betul. Ini murca aja 325 dari harga 350, Beb. Oke, dari awal 350 ya. Yes. Oke, samping ada konkom. Ada konkom orange. Ini di bawahnya dia. Yes, adeknya. Betul. Adeknya. Kalau untuk orange konkom harga berapa? Harganya dari harga 150 ini spesial karena stok cuma 3. Okay. Aku kasih di 100.000 aja. 100.000. Kalau 100.000 sobat Indah ambil aja. Ambil ini pertama besar ya, besar betul. Banget. Besar terus sudah gitu dia bawa bunga, dia berarti menandakan kalau dia sebagai calon indukan. Kan benar. Warnanya juga cakep banget ya orange-nya. Betul. Ini bagian sampingnya ya teratur ya. Yes. Oke, berarti sahabat Indah bisa dapat harga terjangkau tapi dengan kualitasnya memang sudah bagus. Betul. Siap dipajang. Next. Oke, 100.000. Kalau yang sampingnya ada konkom. Yeah. Kalau tadi konkom oranye, kalau ini yellow. Yellow konkom. Yes.
variasi konkom tuh banyak banget ya. Ada konkom magenta, yang merah, yang pink. Pusing. Jadi wajib punya semuanya. Wajib punya. Jadi boleh nih di koleksi ya. Betul. Untuk variasi konkom. Oke, Teteh kembali sama harga Teteh. Untuk harganya di 140 ribu rupiah. Tapi ketahuan ya, daunnya tuh memang dia lebih apa ya? Lebih rimbun ya. Betul, bentuknya lebih rimbun. Juga beda ya Teteh ya. Warnanya juga beda ya. Betul, variasi ID-nya variasi juga beda betul, ya. Betul banget. Oke, 140 ribu. Next, itu baru New Concom. Kalau harga New Concom berapa? 115. Serius? 115. Tapi cakep ya. Cakep. Bisa banget. Boleh deh dilihat deh. Ngeping banget ya bener. Ngeping banget terus udah gitu roset. 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 Rimbun. Ya emang di, dari Amani dipilihin. Yang nggak bagus nggak dijual. Betul banget. Betul nanti banget. Nanti bisa mau minta cek-cek akar. Ah? Boleh banget nanti boleh tinggal banget. Chat admin aja. Oke okay, boleh. Kita kembali sama next, Sakuntala. Sakuntala nih. Aduh. Ah bener-bener. Udah kan udah rosetnya udah beda nih. Akarnya tuh banyak-banyak banget sampai atas. Sampai naik-naik ya. Betul. Terus udah gitu roset atasnya. Yeah. Nah. Harga berapa lihat ya? Harganya di dari 175 jadi 150. Jadi 150. Yes. Yes banget sih. Kalau saya sih nggak bakal ragu kalau untuk ambil Sakuntala. Iya benar banget. Iya. Tuh. Cakep banget ya susunan daunnya Teh. Banget merahnya banget tuh loh. Ini kulturan ya. Iya. Oke. Next. Dari warnanya lagi apa mutasi kata orang. Merah. Merah. Kalau samping? Aduh, ini kesukaannya saya sama Tinda ada aglonema mahaseti. Udah roset, udah gitu, udah meluk lagi. Belenuk merah lagi. Ya Allah ya Allah. Ini berapa? 75. 75. Yes, enggak nyampe 100, Teh. Enak-enak banget lo lihatnya. Enak banget. Sekalipun dibesarkan ini prospeknya tinggi prospek, loh. Prospek iya, iya. Betulan, makin cakep ya. Bener, makin cakep. Aja. Batangnya pendek sahabat ini, khususnya yang batang pendek, daunnya bulat, warnanya merah. Oke ya, sekali lagi 75 untuk harga di satuan. Stoknya nanti bisa minta video foto ke admin ya. Minta ke admin ya. Yes. Terus ada Green Javana. Green Javana, Beb. Kembali ada perpaduan antara merah dan hijau. Hijau, yes. Harga berapa, Teteh? Harganya di 90.000. Rupiah, tapi masuk oke okay lah kalau untuk harga 90. Untuk warnanya juga udah oke. Okay, iya, iya benar-benar. Yang ijonya aja mahal ya. Iya. Kalau ini kan udah ada keping-pingan. Betul banget. Harganya 90.000-an aja. Udah gitu didukung sama tangkainya yang pendek. Pendek roset, roset juga ya. Roset, betul. Yang di samping ini ada itu ada Pink Deal Mansion. Tapi bawa anak kan udah gitu gede. Betul, di harga berapa Teteh? 75. 75 ribu rupiah. Tapi isinya 3, 75 berarti cuma 25 kena satunya. Iya, ini juga isi 3 nih rumpun. Mana-mana boleh Teh? Kita liatin Teh. 1, 2, 3, 4. Oke, okay, ada yang 3 sampai 4 ya. 3 sampai 4 dengan harga 75 ribu rupiah untuk harga satu potnya. Berarti ini beruntung loh, karena udah spek rumpun. Bener banget. Betul asli banget. Rumpun, Beb. Betul, Beb. Langsung ambil. Next ada juga cinta. Ini cintanya udah lokal, kelihatan ya warna yang bagus tuh untuk warna yang lebih terang. Iya, ngepingnya. Betul, dan bukan itu aja dari karakter-karakter yang memang sudah apa ya, sudah berkarakter. Betul seperti banget, payung. Payung. Dia tuh kayak air mancur. Iya, benar banget. Betul banget. Daunnya sama semua kayak gitu tuh. Betul, betul. Di harga berapa Teteh? Itu di 150. 150. Ini speknya bukannya kecil? Bukan, yang kecil, yang gede. Yang gede, betul. Yang udah masuknya gede. Yes. Oke, okay, sudah termasuk yang batang bisa disiap cacah. Yes, betul banget. 150. Next. Next ada juga ke samping Sweet Banana kalimat 7. Dari warnanya udah masuknya mutasi ya. Mutasi, ngeping ya, agak ngeping. Betul, ya. Kenapa saya bilang mutasi? Lihat sendiri, hijaunya sudah jarang. Yes. Tembakannya daun lebih besar, di ukurannya pun lebih tinggi. Dua berapa? 350 ribu. 350 ribu dari harga rupiah. 375. Ini buat ini ya ukuran induk ya? Iya ini 375. Hah? Jadi 350 hari dua. Harga awalnya 375 yes ya. Oke silakan dari harga 375 speknya besar harganya jadi 350 ribuan. Oke Teteh, punten Teh. Untuk promo yang kayak gini nih Teh, ini kan jarang-jarang nih promo ya. Iya. Berapa lama sih yang akan dihadirkan dengan promonya? Biasanya cuma 3 hari aja sejak video ini tayang Teh, ya. Power deh Teh, 1 minggu deh Teh. 1 minggu. Boleh deh buat sahabat Indah selama persediaannya masih ya. Oke, berarti selama persediaannya yes masih ada. Oke, Teteh kalau yang tadi 375 jadi 3,5, gimana ini yang lebih besar? Ini dari anak samping lebih murce. Lebih murce? Dari anak samping yang ini oh, ya. Berapa? 300 ribu. Tapi cuma satu? Ada tiga. Berarti ini dari awal anak samping dengan harga 300 ribu rupiah. Tapi udah mutasi ya? Iya.
Aduh, saya emang gak bakal ragu dia dapetin lokal tapi dengan versi yang udah mewah. Betul banget, ada tiga ya. Ada tiga ya. Oh, kalau yang dari anak samping itu memang disediakan dengan pot yang memang udah beda warna. Iya, betul-betul. Kelihatan berarti bonggolnya sendiri panjang. Panjang, betul. Panjang. Oke, Tete kembali sama yang golden boy atau orange girl star. Orange girl star. Ada dua ukuran nih, sahabat Indah. Pertama, versi saset atau mungkin versi ekonomis. Ekonomis. Harga berapa, Tete? 125an aja. Ketahuan ya, udah roset, batiknya udah bagus. Betul banget. Dan yang banyak dicari kan orange-nya. Orange-nya. Ini aku punya yang lebih orange yang lagi. Yang lebih orange lagi. Aduh. Kalau yang lebih orange lagi itu yang lebih gedenya. Gede. Kalau untuk harga dikasih berapa? 250 aja. 250-an aja. Bawa perlu anak, perlu lihat enggak lebar dari besarnya? Tuh. Nah, ini benar kata Teteh, bawa anak kan. Iya. Berarti harga beruntung. Oke, 250 kalau dipisah ini aja bisa tadi 125. Iya, lumayan. Oke, boleh 250 yes. Tapi sudah besar. Ini ada lagi. Itu lebih gede lagi. Yang lebih gede lagi dan juga bawa anakan. Yes. Harga berapa, Teteh? 350. 350. Gedenya gimana sih, Mbak? Ini beneran gede, gede banget. Terus udah gitu lebar banget ya. Di warna juga memang lebih apa ya? Kalau semakin gede tuh semakin orange. Ya? Orange, betul. Next. Next ada new green big mama. Big mama. Oh, ini mutasi ya, Teteh ya? Betul banget. Ada yang enggak mutasi enggak? Saya lihat. Ini mutasi semua. Yang itu? Yang ini. Itu lebih besar ya? Mutasi, iya, sama. Sama iya, kalau untuk harga dikasih berapa, Teteh? Ini 175. 175.000. Tuh. Dibilang mutasi itu kan udah berubah warna di warna golden. Golden, betul. Itu memang agak hijau sedikit, Teh. Iya. Boleh-boleh biar ada pembanding. Agak hijau kayak gini ya. Iya, biasanya tuh hijaunya yang di bagian atas. Nah, kan kalau dilihat dari warna yang seperti ini kan beda sekali. Yes. Oke, tapi kalau yang ini kelebihannya memang lebih besar ya, iya, untuk hijau lebih ya. Lebih gede. Oke, 175.000 aja. Yang ini benar-benar gede banget tuh, sahabat Golden Indah. Banget, warnanya mewah ya, Teh. Iya. Ini kalau buat maskot, ditaruh di tengah, wih keren. Wih, keren banget, benar. Ini cepet banget gedenya. Cepet banget juga. Gedenya. Betul. Kalau gendis berapa? Ini juga ukuran induk. Babon, ukuran babon. Kalau untuk harga berapa, Teteh? Di 150. 150, ini kan bagian atasnya tuh. Nah, bagian sampingnya. Tuh. Udah di include pot ya. Udah berikut dengan include pot ya. Oke, 150.000. Yes. Yes. Kalau yang ini Miss. Ini Miss Thai. Miss Thai yang rasa Bulgari tapi daunnya memanjang. Harga yes. Berapa sih, Teteh? Harganya 75.000 aja. 75.000 rupiah. Tuh. Eh, Teteh, 75 numpung ada 3. 200 ya? Boleh nih, stoknya juga tinggal 3 nih. Boleh. Oke, boleh. 200 ya. 200.000 3. Eh, tapi kalau mau sama Mbak Indah saya saranin di grouping. Di grouping bener banget. Jadi lebih cakep dia. Ya. Bener, Beb. Udah murah, dapet rumpun lagi. Dapet rumpun. Bukan rumpun, tapi lebih tepatnya adalah grouping. Ya. Siap pajang. Siap dipajang. Oke, okay, kalau di samping ada Wulandari, ada dua versi ukuran. Yes. Kalau yang ini ukuran yang udah gede, sedangkan yang ini ke remaja. Remaja, yes. Yang harganya beda atau sama? Beda. Beda. Beda ya. Yang kecil dulu deh. 115. 115.000-an. Kenapa saya bilang kecil? Karena jumlah daunnya lebih sedikit. Ya, betul. Dari ukurannya memang lebih pendek ya? Lebih pendek, betul. Nah, yang kalau yang ini lebih rimbun. Ya, yang harganya berapa? Beda dikit aja, Teh. Beda dikit. 125 aja. Cuma 10.000. Iya. Ya ampun, sama tidak. Tapi dapetnya cakep ya. Benar banget. Cakep. Benar-benar bulat-bulat. Oke ya, saya kembalikan dengan harganya 125 dengan ukuran lebarnya seperti ini. Dengan namanya Wulandari di merah. Ah, dan bulat ya, Teh. Bulat. Next, ini Next ada juga Adelia. Harga berapa Adelia, Teteh? Adelianya di kayak harga. Helena di harga berapa? 175. Iya ini, tapi warna terah atasnya ya cakep merah saya. Ya. Betul siapa merah. Siapa tahu jadi Helena. Ih, siapa ya. Beneran. Apalagi kalau udah dapat merah-merah 175 aja. 175 masih aja. Masih di 200.000 sahabat Indah. Lihat deh sendiri tangkainya tuh pendek sekali, Bang. Itu Teteh. Betul. Betul banget, Teh. Oke, terus kalau Red Regency 150. Ah, jumboan. Jumbo banget. Gede bener. Ini harga 150.000 dapat Regency tapi dengan versi jumbo. Yes. Bukan jumbo aja tapi udah kemerah semua. Merah banget. Merah banget. Next, ini ada Adelia. Diana. Diana kok Adelia? Adelia yang ini. Aduh, ini efek panas dari Teteh ya. Kalau harga Diana versi besar. Diana di dari 150 jadi 135 aja ya. 135 aja, tapi enaknya gede ya. Gede banget. Terutama batik dari karakter batik seriesnya, terus udah gitu warnanya udah agak sedikit lebih merah. Di samping itu yang besar. Tinggi. Tinggi.
ini sebenarnya nggak lama lagi sih dia nungguin bakal tunas yang akan hadir. Betul ya. Betul banget, karena udah indukan. Ya, ada gede-gede. Lagi buat perbanding? Boleh tuh, teh ambil teh. Ambil ya? Ambil teh. Oke. Stoknya ada 5. Ada 5 ya, berarti 5 stok dengan ukuran jumboan dengan harga 135-an. Ini warna dasarnya. Oke, ini udah versi jumbo. Jumbo. Jumbo banget. Gede. Terus kalau ini deja vu. Deja vu. Ih, mewah banget. Ini dari tanian lokal dia. Iya. Harga berapa, Teteh? Di harga Rp275. Rp275.000. Iya, Rp50 aja. Jadi, kalau Rp250 saya lebih seneng lagi ya. Oke, jadi dari harga awal Rp275, tapi dengan harga terbarunya Rp250.000-an. Rp250 aja buat sahabat Indah ya. Ya, apa yang jadi bikin saya senang dengan karakternya? Karakternya tuh pinknya pink. Betul. Pink yang lebih banyak, terus udah gitu daunnya tuh lebar. Betul banget. Oke, boleh. Ini ada yang hot lady yang gede-gede. Yang gede-gede, yang ini lokal juga. Nih sama Tinda, lebarnya tuh benar-benar dua telapak tangan. Di samping itu nih merahnya merah, tuh benar-benar merah banget. Eh, Teteh, harga berapa, Teteh? 100.000. Ya ampun, 100.000. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Ada nih. Stoknya ada berapa nih? 5 aja. Ada 5, berarti 5 orang yang langsung beli dengan harga 100.000-an. Betul. Ini beneran, jangan lewatin kesempatan dengan versi jumbuan pada hot lady. Ini versi gede ya? Versi gede banget. Gede banget. Ini worth it. Ini saya suka nih, Teh. Ini ruby kompak tamutasi. Ruby kompak tamutasi. Ih, warnanya adem banget sobat. Ini lebarnya alhamdulillah gede banget ini. Betul banget. Ini berapa, Teteh? Di 150, Teh. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi. Aha. Ini. Ini sama ya? Oh, sama tuh. Oke, sama-sama harga 150 aja nih. Dan kebetulan pun sama-sama di warna mutasian ya. Oke ya, ini bisa dilihat. Ini besar loh sahabat Indah, aslinya tuh besar sekali di daunnya. Bener. Tuh, tak gini. Nah, tuh setelapak tangan ya. Iya, betul, satu telapak tangan dengan harga 150.000-an. Ini jumbo banget ya. Jumbo. Tangkanya pendek. Yes, betul. Yes, betul. Next, next ada juga. Wow, ini mah rumpun ya. Bingung mau milih yang mana. Oh, semuanya bagus ya. Tuh, boleh saya randomin lagi. Aduh, subhanallah sahabat Indah, ini rumpun ya asli Allah, ya. Asli. Ini grouping, Teh. Oh, ini grouping juga. Grouping. Tapi enggak ketahuan ya saking bagusnya ya. Nanti kalau misalkan ini tinggal diganti pot putih, waduh. Keren lagi, apalagi kalau digabungin. Gabungin dari aja makin. Berapa satu potnya? Satu potnya di 175. 175. Dan tahu enggak sih isinya itu dua, tapi duanya yang besar-besar. Gede-gede ya. Betul, ya, gede-gede. Satunya biasanya 100, Teh. Biasa 100.000. Benar, beli dua ini? Uh-huh. Lebih hemat ya, cuma. Berarti 175. Harusnya 200.000, tapi dengan bayar 175 udah dapat yang versi dapat dua. Yes. Aduh, udah kayak ini ya, lagu ya. Iya, benar. Teteh di samping ada ini, Westriptis. Westriptis, harganya berapa? Rp75. Tapi boleh nggak sih saya bilang kalau ini bawa anakan? Boleh. Karena ini beneran bawa anakan dengan harganya cuma 75-an aja. Berarti ini harga beruntung. Harga beruntung. Next, next kita ke sebelah ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, ke sebelah. Ke sebelahnya? Ambilin yang rumpun dulu. Ada Tiara. Anita. Erat Anita. Kayak Tiara. Iya, berarti kan merah. Ini isinya 4, Teteh. 4. 1. 2. 3. Iya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan harga berapa, Teteh? 250. 250, isi 5 cuma 50.000. 50-an ribu, aja. Tapi kan masih dapat bonggol, udah gitu warnanya merah. Betul banget. Dan untuk mendapatkan ukurannya sejumbo ini pun butuh waktu dan proses. Bertahun-tahun itu, Teteh. Betul. 250 aja. 250.000-an aja. Yes. Next. Next ada ini juga ada sweetheart. Ada sweetheart. Mutasi ya warnanya. Wow. Bawaannya udah cakep aja ya. Harga berapa, Teteh? Di 350. 350. Di induknya udah gede banget, Teteh. Yes, betul banget, tinggi ya itu ya. Iya, benar. Gede banget dia, terus warnanya juga. Anakannya sebetulnya sudah siap untuk dipisah. Yes. Oke. Boleh 350 dapat sweetheart. Isi 2. Next ada lipstick juga white. Oh iya, itu stoknya, itu stoknya. Berarti stoknya rata-rata memang dia bawa anakan. Bawa ya, anakan, Beb. Oke, ada juga nih versi tunggalan. Yes, betul. Ini ada sama sweetheart, sweetheart ya. Juga ya, di harga berapa, Teteh? Di 100.000. 100.000 rupiah. Berarti ada versi ekonomis, mau beli kayak gitu belum apa terjangkau, tapi beli dengan ini lebih terjangkau. Stoknya dikit aja. Dikit aja, berarti terbatas. Ya. Oke, kembali lagi dengan harga 100.000 dengan versi rimbun. Yes. Yes, kalau yang ini. Yang rimbun-rimbun lagi. Ini sih itu banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hampir 10. Wow. Wow, banyak banget. Di harga berapa? Di harga 200.000. 200.000. White lipstick white klasik. Lipstick klasik. Oke, 200.000 white lipstick klasik berarti kenaknya cuma harga 20.000 untuk harga satuannya. Yes. Tapi cakep ya rumunan banget, gini. Banget, banget, banget. Siap pajang aja, Beb. Betul, siap pajang. Betul. Berapa banyak sih, Teh?
Tinggal dua aja. Dua aja, berarti dua orang aja dua ya? Dua orang aja. Oke, tapi siapa tahu satu orang itu membeli dua. Boleh. Boleh. Boleh banget. Oke, kalau yang di sini Aladin. Aladin. Udah besar, mutasi lagi? Yes. Ini berapa teteh? 75 aja teh. 75an aja. Tapi enak yang lihatnya udah gede, terus udah itu udah warnanya berubah lagi ya? Betul banget. Oke, tinggal ganti pot aja dengan harga 75an. 75. Namanya Aladin. Aladin. Kalau untuk white mayangnya sendiri? White mayangnya di 65. Ini udah versi yang berubah nih, warnanya udah agak mutasian. Mutasi. Harganya? 65. 65. Boleh satunya lagi? Boleh. Oke, 65.000 dengan speknya besar ya. Yes. Oke, 65.000-an. White ini mau mayang. Warna violet teh katanya. Violet. Oh, iya, iya. Agak-agak agak-agak ya. Putihnya beda. Ini betul. Oh iya, boleh-boleh. Nih. Ini ada Big Cliff. Gede. Ya ampun, ini cakep ini sahabat Indah. Jadi kalau sahabat Indah pernah lihat gedenya, ya ini versi iya, anakannya. Betul banget. Teteh, berapa teteh? Di 250 aja. 250-an aja. Ya ketahuan ya, ini barang bagus sahabat Indah. Digedein pun bagus gede, lagi. Gede, yes. Oke, 250. Nanti ya. Betul, daunnya aja ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, minimal 6. Minimal 6 ya. Ini aku ada stok lagi. Oke, berarti ada 2 stoknya ya. Oke, Red Stardust. Stardust 40.000. 40.000. Ini kan versi sudah lokal. Ya. Yes. Kelihatan di warnanya juga memang lebih merah. Daunnya lebih gede. Yes. 40.000-an. Tawar ya 300.000-an. 300.000. Boleh Pak Sahabat Indah. Dikasih, ya, dikasih. Promonya terbatas ya. Terbatas. Ya. Oke, berarti berapa terbatas. Kesempatan berapa untuk berapa orang nih? Ini untuk 10 orang pertama 10 ya. 10 orang pertama. Oke, berarti 100.000 dapat 3 dengan harga satuan cuma 40.000-an. Yes, 10 orang pertama. Kalau saya sih menyarankan mendingan beli 3. Iya, kenanya lebih murah ya. Betul. Oke, kalau ini lihat sendiri deh. Warnanya tuh merah-merah banget. Bingit. Cakep-cakep. Super red ya. Super red Stardust. Kalau yang ini super red apa? Legasi mutasi ya. Yes. Untuk legasi mutasi dengan harga berapa teteh? 60.000. 60.000 rupiah. Satu yang perlu saya sampaikan, kalau ini bukan spek yang ukuran kecil. Kecil, yang gede itu. Betul, ya. Karena untuk ukurannya memang dia lebih besar dibandingkan betul, yang beredar. Betul banget. Oke, yang pasti ini sudah sangat dirawat lama iya, ya. Iya, benar banget. Betul banget. Itu 60.000. 60.000. Gimana untuk stoknya? Boleh kita lihat dulu? Boleh, teh. Ada ya 60.000 rupiah semua. Merah-merah semua. Yang pasti carinya tegap-tegap. Yes. Kalau ini? Next, ini ada emerald. Emerald, di harga berapa emerald? 60.000. 60.000-an. Ini juga? Iya, ini juga. Ada harga 60.000 dengan versi udah gede. Dan gitu versi mutasian. Oke, 60.000. Next ada lipstick. Lipstick Peter Pan. Udah jumboan. Di harga berapa teh? 100.000 teh. Iya ampun, serius nih 100.000 gede, tapi gede ya? Banget ya. Daunnya lebar ya. Banget. Yang rasa kayak itu kansa. Kansa, iya bener. Oke, 100.000 rupiah lipstick Peter Pan. Di bagian sini ada rengganis. Rengganis. Harga 75. Berapa? 75. Tawar yuk 3.200.000. 3.200. Ambil dah. Ambil ya. Ambil. Campur sama mistai boleh? Boleh. Bisa di mix ya? Boleh. Oke, boleh dengan harga 75. Campur sama Aladin tadi ya 75 juga boleh nih. Oh, boleh juga. Berarti boleh di mix ID-nya iya, ya. Nanti tinggal komunikasiin sama admin aja. Oke, boleh. Oke, 75. Jadi 3.200.000. Kalau yang ini nih teh, itu ada city ya. Ini city-nya agak beda sahabat Indah. Kenapa saya bilang beda? Lihat sendiri deh, lebih bulat. Betul. Dari warna juga udah berubah. Yes. Ini berarti maksudnya mutasian ya. Di harga berapa teteh? Di 100.000. 100.000 rupiah. Oke, catatan ya, ini yang sudah karakter beda. Betul, daunnya lebar-lebar teh. Betul, ini lebarnya. Emang agak lebar dia. Teh, ada yang bawa anak banyak nih. Harga gimana? Tak terhitung, 100.000 juga. Masih sama ya? Samain. Oke, masih sama, ada yang bawa anakan ataupun dengan yang seperti ini dengan harga yang sama. Sama, 100.000. Oke, sama-sama 100.000 rupiah. Oke, bagian samping ada Rianita. Kalau udah merah jadi Akasuria. Iya. Harganya berapa, amin, Teteh? Di 250. 250.000 rupiah. Ini kan warnanya atasnya cakep nih. Nah, enaknya lagi dilihat dari bagian sampingnya betul nih. Betul. Kelihatan dari tanaman ya, sehat itu udah beda ya. Betul banget. Beda. Oke, 2,5. Next ada LOD. LOD. Ini like LOD-nya sudah diamond. Sudah besar pertama, lokal. Terus udah gitu sudah lokal. Yes. Dan sudah mutasi. 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 Walaupun mutasinya masih diwarna ke golden. Yes. Oke, baik teteh, di harga berapa teteh? Murce 75. 75-an. Kita gabung 3.200.000. Boleh ya. Oke, ya. Boleh 75 dengan harga satuan 300.000 dua bisa di mix. Nanti silakan dicatat apa aja yang harganya 75-an. Oke, terus next ada
Nikocin. Nikocin? Cahaya. Cahaya. Gede banget lagi. Gede banget, ini udaranya memang panas banget. Yes. Dan untuk harga boleh lah kalau harga dikasih dulu. Di 250. 250. Tapi gede banget. Gede banget ya ukurannya ya. Iya, ukurannya itu gede banget. Lebarnya tinggi, seberapa teh? Ini lebarnya lebih dari satu lapak. Betul. Gede loh, 250-an. Kocin cahaya. Tahu lah sendiri cahaya kan masih benar. Itu apa ID-ID termasuknya masih apa ya? Koleksi menengah ke atas. Betul. Dan tinggal satu doang. Dan cuma ada satu doang. Oke, baik, saya tadi samping itu ada Suksom. Ini Suksomnya sudah ke lokal. Di harga berapa teh? Di 100.000. 100.000 rupiah. Kenapa dibilang lokal? Karena memang sudah dibudidaya di sini. Iya, betul banget. Betul banget. Tebel-tebel. Dan ketahuan dari karakter warna dan karakter bentuknya juga ya, teh ya. Daunnya memang agak lebih cenderung kaku. Kaku, merenduk. Betul, merenduk. Oke, 100.000 rupiah tapi versi yang besar, bukan versi yang kecil. Oke, boleh dicatat sahabat Indah sekali lagi, ini roset banget. Roset gede ya. Gede banget ya. Next. Oke, boleh saya bantu untuk para sahabat Indah melihat langsung dengan stok yang tersedia dengan harga 100.000 per potnya. Per pot. Oke, Teteh kembali sama Gajah Mada nih, Teteh. Gajah Mada. Betul, di harga berapa sih Gajah Mada? Gajah Madanya di 80.000. 80.000 rupiah. Aduh asik, caem katanya. Caem. Oke, 80.000 dapat Gajah Mada. Gajah Mada. Tapi kalau 80.000 dapat Gajah Mada, ini speknya rimbun loh, Teh. Iya benar. Tuh di belakang ada yang warnanya oranye. Eh boleh, 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 boleh. Ini aku ambilin. Boleh, Teh, boleh, agak boleh. Susah. Kalau yang hijau tadi agak rimbun ya. Iya. Kalau yang orange dia memang lebih kelihatan di warna. Yes. Oke, Teteh, berhubung harga 80.000 kalau beli 2 saya tawar 150 dikasih enggak? Boleh deh. Boleh, boleh deh ya. Oke, jadi versi apa? Ekonomis dengan harga ya. Promo ya. Yes, bundling. Oke, boleh. 75-an tapi harus beli 2 jadi 150.000. Kalau super wide-nya sendiri berapa, Teteh? Di harga 40.000. 40.000 rupiah. Dan ketahuan ini sudah spek gede. Betul banget. Betul tuh. Betul banget. Ini 40.000an, Teteh. Rimbun ya. Harga ekonomisnya ada enggak? Ini 100.000 3. Oh ya, digabungin tadi ya. Oke, boleh, berarti bisa kalau beli 3 gini dengan harga 100.000-an. Mau di satu-satuin boleh, mau digabungin lebih bagus yes, lagi. Betul. Oke, 100.000 dapat 3. Kalau Pink Beauty sendiri Pink berapa, Beauty Teteh? Di 80.000. 80.000. Tawar 152 yuk. Boleh. Boleh ya. Udah rosa, udah merah banget sahabat Indah. Biar harus beli 2 ya, Beb. Wajib beli 2 ya. Iya. Oke, 80.000, 150 dapat 2. Next ada White Legacy yang harganya berapa, Teh? Di harga 60.000. 60.000 rupiah. Oh, yang udah jumbuan ya. Yes. Jadi dia memang ukurannya memang lebih gede. Betul, dari harga 70. Dari harga 70. Oke, 70 jadi 60.000-an. Oke, terus kalau yang samping ada Widuri. Ah, kalau Widuri saya enggak ragu kalau dibesarin dia lebih cakep lagi, Teh. Benar banget, makin merah juga. Makin merah, betul, betul. Teteh, harga berapa ya, Teh? Itu dari harga 90 jadi 80 aja. Jadi dari 90 jadi 80-an aja. Oke, tapi saya enggak ragu lagi deh kalau buat ditawar. Benar. Takutnya enggak malah enggak dikasih. Soalnya udah dari harga 90.000-an. Oke, 80.000. 80 aja. Bener yang gede, yang harganya berapa, Teteh? 70. 70.000 rupiah. Ini memang gede, terus udah gitu memang merahnya juga. Betul. Yang jadi bahan pertimbangan kalau mau diambil, ambil sekarang. Benar. Ini 75. 75. Ini baru Pink Lokal Sunset ya. Gede ya. Emang gede banget sahabat Indah, gede banget. Lokal. Ini mah tinggi banget. Betul. Ya, Teh. Teh 203 nih. Teteh, jadi Teteh. Kalau beli ID yang sama boleh ya. Oke, 200.000 dapat 3 ya. Bukan 3200 bukan. Bukan. Bukan 302 bukan. Bukan. Tapi 200.000 dapatnya 3. Satunya 70. Satunya 70.000-an. Yang jumbuan, catatan jumbuan. Next ada lagi super red exotic. Kenapa dibilang super? Lihat karena sendiri warnanya. Iya, udah mutasi banget. Di harga berapa, Teteh? Di 100.000 aja. 100.000-an aja. Notanya 110 tuh, Teh. Nota 110? Iya. Wow, dari harga 110 jadi 100.000-an. Lumayan ya buat ongkir. Banget lah. Lumayan lah 10.000, 10.000 kalau dikumpulin. Jadi dapat banyak. Satu pot. Kalau RND-nya berapa, Teteh? RND di 150. 150.000 rupiah. RND itu adalah Red and Dot. Oke, tapi ini termasuk ya dia nggak banyak beredar. Betul. Ya termasuk langka lah untuk kelasnya ya. Yes. Oke, di bagian sini ada tricolor tapi bukan yang sembarang tricolor. Kalau ini memang versi mutasi di aglonema tricolor. Yes, warnanya, Teh. Betul, warnanya lebih apa ya, lebih ngejreng kalau orang bilang. Harga berapa, Teh? Harganya di 90.000. 90.000 rupiah. Satu. Bisik-bisik, jumboan ya. Gede. Tinggal satu. Harganya 90-an.
Nah, Terane, dari Dutri Keller kita ke R&D udah ada Harley Quinn. Harley Quinn yang ditawarin sama Terane hari ini tuh memang agak yang merah ya. Pink ya. Pink betul. Di harga 100.000. 100.000 rupiah. Jangan salah, yang ini yang besar lagi. Terus udah gitu memang yang memang mutasi ya dari betul warna. Betul banget. Oke, 100.000-an. Kalau New Concom tadi Concom udah ya, yellow udah. Sekarang yang ijo-ijo. Betul, ada green coffee. Ini tangkainya tuh pendek banget. Betul. Dan cenderung di warnanya tuh ya punya gradasi bagus. Betul. Oke, Teteh, kalau untuk harga dikasih berapa, Teteh? 80.000, Teh. Kita tawar 152. Boleh. Boleh ya. Oke, 80.000 untuk harga satuan, tapi kalau beli dua dengan harga 150.000-an. Bisa lebih ekonomis. Betul, beli banyak lebih hemat. Pokoknya tenang aja. Tenang Beb. Aja. Kalau yang ini Red King. Red King. Oh, jumbo ya Teh ya. Di harga berapa Teteh? Di 60.000. 60.000 rupiah. Gocap kasih dong. Dua ya. Dua. Boleh. Boleh ya. Jadi 100.000 dapat dua ya. Yes. Bukan 50.000 dua. Bukan. Tapi 100.000 dapat dua. Satunya 60. Satuannya 60.000-an. Enaknya di grouping. Kalau udah dapat gini di grouping-groupingin. Makin cakep. Makin warnanya. Cakep. Kalau yang samping Mayang. Itu ada Red Mayang. Red Mayang. Harga berapa Teteh Red Mayang? Di harga 75. Ini tahu enggak? Ini udah jarang tahu Sobat Indah. Beneran yang jarang. Betul ya. Betul banget. Harga 75-an untuk aglonema dengan karakter lawas pada jenis Red Mayang. Red Mayang. Oke. Teteh berhubung dengan harga 75 200.000 Teteh. Boleh ya. Ya. Oke, kalau yang ini yang ini yang roset ya. Roset. Ini Stardust Orange tapi dengan versi rosetnya. Yes. Harga berapa? SO-nya di 75. Rp75.000. Boleh kan digabung lagi? Ini 75 aja ya Beb ya. Satuan. Oke, harga net ya. Oke, 75 dengan harga satuan ya. Oke, kalau yang ini samping Eskada. Ini Eskada. Eskada di harga berapa di sih? Kita white 150.000 aja. 150.000-an aja. Oke, jadi ada dua panggilan, ada Eskada yang manggil, Kitty ada White. Juga Kitty White ya. Oke, tapi cuma ada satu ya. Ada empat ada ya. Ada empat aja. Berarti empat orang. Tapi tegap semua. Tegap semua nih. Ukurannya betul. Juga kurang lebih sama ya. Cakep bisa beli ya. Ini dibilang Kitty Wet. Kitty Wet yang kembarannya sama Hello Kitty. Oh iya kan? Bener banget. Oke, kalau yang samping gadis. Gadis. Ini gadis mutasi ya. Ini harga berapa Teteh? 190. 190.000. Sampai 200 ya. Tapi mutasinya ya. Iya. Mutasinya ke apa ya? Ke bulat, ke warna juga. Betul. Stang pendek. Betul, 190. Next, ini next, ada platinum. Sweet Platinum. Platinum di harga berapa? Ya. Bawa anakan. Di Jyoti Marica. Iya, Jyoti Marica namanya. Harganya? 400.000. 400.000 rupiah. Betul, bawa anakan dia. Warnanya putih. Oke, putih bawa anakan harganya 400.000-an. Yes. Next. Versinya udah gede ya. Gede banget ya. Ini gede banget. 15. Kalau ini apa? Black Walnut Gerhana? Iya. Tapi kayak Ajisaka kalau orang gak tahu. Bener. Di harga berapa Teteh? 300.000. 300.000-an. Cenderung yang bulet ya. Agak mangkok. Ya. Oke, 300.000 rupiah, tapi sudah ada gerhananya. Dan yang pasti yang saya lihat adalah serat-seratnya yang kayak Ajisaka. Betul. Next. Versi moonlight-nya. Tapi bukan yang sembarang moonlight. Ini moonlight yang besar dan agak merahnya. Betul, merah ya. Betul, harganya berapa? Di 275. 275, masih bawah 300.000-an iya, ya. Iya, betul. Tapi perlu ditahui juga sama sahabat Indah, ini gede. Gede ya. Lebar setelapak tangan aja. Betul. Lebih Teteh. Buat telapak tangan. 275-an. Yes. Oke. Okay. Next ada ini Rinjani. Rinjani ada dua ukuran Rinjani. Ada dua ukuran ya. Yang ini harga berapa? 175. 175. Oke, okay, yang pertama 175. Yes. Daunnya sih enggak kalah gede sih dari betul. Yang ini ya. Oke, bongsor. Ini bongsor. Kalau yang ini lebih roset. Dan kelebihan lainnya adalah lebih mutasian. Golden. Di harga berapa Teteh? Di 250. 250.000 rupiah. Tapi boleh deh, nanti sahabat Indah saya kasih tahu nih ada beberapa. Untuk speknya, jangan yang saya pegang aja yang maunya. Ada tiga stoknya. Ada tiga dan tiga-tiganya seperti ini semua speknya ya. Roset, bullet, golden. Oke, 250.000 rupiah dapat Rinjani. Yes. Next, yes, ada lagi golden coin. Golden coin. Terutama yang warnanya sini, warnanya udah cakep banget. Masuknya banget. Sudah mutasi. Harga berapa Teteh? Di harga cakep dari ini? 800. Dari 800. 750. Oke, catatan lagi ya. Ini yang besar, bukan yang kecil. Daunnya yang banyak dengan warna ke goldennya. Betul banget. Oke, 750. 750. Next. Ini ada white cherry. Mewah banget. Iya, dia tuh lebih rare item ya daripada white sutra, ya kan? Betul banget. Berapa sih? Itu di 400.000. 400.000 rupiah. Ukurannya gede ya. Dan tahu nggak sih cenderung lebih kaku di bagian daunnya ya? Yes. Oke, 400.000 boleh dilihat dari susunan terbawah sampai ke atas semakin melebar. Yes, gede ya. Oke, betul, gede dia. Harga 400 berapa? 400 pas, ada 2 stoknya. Ada 2 ya, ada 2.
Next. Di samping itu juga ada Sweet Dream White. Sweet Dream versi white. Kalau kayak gini tuh akarnya jadi kelihatan. Kelihatan betul. Akarnya tuh banyak banget. Nah ini, semua posisinya betul. Tuh ada akar semua. Ada akarnya. Di harga berapa teh? Harganya 350 aja teh. 350-an aja. Yes. Masuknya gede loh sebetulnya. Gede loh, bener banget. Oke, terus kalau yang samping? Next ada Sexy Bag. Sexy Bag, ini masuk mutasi ya? Mutasi warnanya. Ukurannya nggak kecil ya, ini ukuran yang sedang. Harga berapa teh? Di 450. 450 ribuan. Ada lagi yang lain? Ada lagi, ini yang ukuran lebih gede. Oh, beda ukuran. Oke, okay, baik-baik. Ini harga 450, gimana dengan ukuran yang lebih itu besar? Itu 550. 550-an. Oke, okay. Boleh nggak disandingkan ya, biar tahu ya, antara boleh. 550 sama 450? Beda ukuran. Beda, daunnya juga beda. Betul. Kalau warna ya hampir sama lah, yes, hampir mirip cakep. Ya. Oke, okay, dua harga. Terah mewah ya. Terah mewah. Next. Next ada Intan. Intan warnanya es krim. Ya namanya Intan es krim. Di harga berapa teteh? Harganya promo di 200.000. Aduh, promonya 200.000 tapi gedenya gede, ya. Iya, itu. Iya, benar-benar gede 200.000 rupiah. Tapi mewah loh kalau udah warna betul. Intan es krim udah warna cakep warna lah. Warna putih banget. Warna putih ya. Ini ada dua stoknya. Ada dua stoknya. Oke, di bagian samping next ada Esme. Esmeralda kelihatan yang tangkainya pendek, warnanya golden agak merah. Harga berapa? Di 550. 550 ribuan. Ya ketahuan ya warnanya, bentuknya cakep, produktifnya betul. Alhamdulillah kelihatan juga. Yes. Oke, 550. Ini di samping itu lemang Legasi Mangkok. Legasi Mangkok. Ya Allah, ini cakep nih sahabat Indah. Yes. Kenapa saya bilang cakep? Tangkainya juga pendek. Pendek-pendek banget ya. Iya. Roset ya teh ya. Terus udah gitu ukuran segini udah kelihatannya bener-bener mangkok. Betul. Berapa teh? 600 ribu. 600 ribu rupiah. Oke, Legasi Mangkok dengan harga 600 ribuan. 600 ribu. Cuma satu? Yes. Ini aduh, kocin. Mewah. Kocin ini kocin daun. Brown. Ya Allah, emang mewah banget ya. Mewah banget. Ya Allah. Daunnya rimbun. Iya. Susunan daunnya rapi. Rapi banget. Harga berapa teh? 700 ribu teh. 700 ribu rupiah. Inilah yang dibilang menengah ke atas ya, koleksian ya. Betul. Oke, cuma ada satu. Terahnya cakep. Iya, terah memang mewah ya. Mewah. Di karakter daunnya memang mulus banget. Betul. Betul. Yang bagian samping? Ada suksom. Ada suksom, tapi suksomnya yang kokalan. Merah. Ketahuan banget warnanya udah gelap. Yes. Di harga berapa teteh? Full merah di 200 ribu aja. 200 ribuan aja. Ini boleh lah sobat, ini kalau diambil ini udah gede masuknya ya. Gede, bener. Siap pajang ya. Siap dipajang. Potnya warna putih. Kadang-kadang kita bisa nemuin harga 70, 100 ada, ribu. 70. Tapi kan speknya beda. Iya. Yang ini mah udah tinggi. Betul. Lokal lagi. Lokal ya. Lagi 200 ribuan. Apalagi kalau ngeliat aslinya nih ketahuan beda banget. Betul. Loh. Pegang aja, Beb. Lebih kaku ya. Yes. Oke, di bagian samping ada Witura. Mewah banget. Mewah banget, Teh. Udah ketemunya gede banget. Di harga berapa, Teh? Itu di 4 juta aja. 4 juta aja. Tapi memang mewah betul. Banget ya. Tuh merahnya tulangnya tuh jelas. Inilah ciri khas Witura yang paling banyak difavoritkan. Betul. Ya memang seperti ini warnanya. Yes, ukurannya juga termasuk gede. Iya, termasuk gede, tinggi ya. Tinggi, dan ya. Memang roset. Roset. Oke, 4 juta rupiah. Oke, lanjut. Lanjut, ini ada. Ini dulu boleh? Oh, boleh. Ini dulu golden. Goliath golden. Yes. Harga berapa, Teteh? Goliathnya berapa sih, Teh? Kita intip di 550. Kelihatan dari roset tapinya. Ada 550 tapi dengan tampilan udah mewah. Iya, betul. Oke, kenapa dibilang mewah? Ya karena karakter udah mangkok, udah golden, enggak merah. Bingit, betul, Teh. Yang samping next, post white. Post white. Ini berapa post white? 500. 500 ada lagi? Ada. Boleh ya, kita ambil dua nih. Notanya harganya harga nota awalnya tuh 550. 500 aja. 500-an aja dapat post white mah diambil, jangan yes. Sampai diseselin dia kalau enggak dapat. Cuma ada dikit. Cuma juga. Ada dikit ya, berarti 3 stok doang ini. Yes. Oke, 500.000. Next, ini ada. Maaf apa sih merah banget? Reanita Surya. Kok semerah ini? Semerah itu. Di harga berapa tadi? 250. 250 ribu. Tapi memang merah banget. Betul. Surya. Surya ya, ini 250. Next. Nah, ini aku ada yang merah-merah lagi. Ada yang merah ini apa? Riris. Riris. Nih, kalau orang bilang. Oh, orang nyebutnya Riris ya? Riris. Kalau saya nyebutnya super red emerald dragon karena saking merahnya dia nih, tapi ternyata ada nama lainnya. Yes. Ini berapa teteh? Riris itu di harga 550. 550, tapi memang merah banget. Full merah, merah banget. Kalau yang ini emerald dragonnya. Emerald dragonnya. Kalau yang ini berapa nih standarnya ya? Iya, di 350. 350 ribu rupiah. Tapi jauh lah, jelas lah. Ini kan beda ya warnanya ya teh ya. Betul, warnanya memang beda banget. Ya, ini masih agak hijau. Kalau dia mutasi. Ya ini mutasinya. Banget. Belum tentu bisa nemu kayak gini. Iya. Bener. 550 sama 350. Iya, ini stoknya juga cuma satu ya, full merah. Full merahnya ya. Oke, di bagian next. Ada Asri Putih Asri bagian putih. Sini. Ini berapa harganya teteh? Asri putihnya berapa itu teh? 1,4 juta.
seriusan? Enggak salah harga? Enggak. Kalau 1,4 sahabat Indah ambil ini rekomendasi dengan warnanya sendiri walaupun agak putih tapi ke versi violet. Yes. Itu dari bonggol. Dari bonggol ya, masih nempel bonggol. Masih. Kalau ini apa? Ini yang... Marsha. Asli merah. Kok beda sih? Tuh kan mewah banget kan. Saya ngeliatnya tuh kayak Marsha Anjani. Betul. Ternyata malah asli merah. Asli merah. Berarti teh. Mutasi ya. Mutasi. Di harga berapa teteh? 1,8 aja. 1,8 aja. Tapi memang semerah ini jarang banget. Banget. Meluk lagi. Meluk lagi iya. Udah kayak Marsha. Ini kalau dari daunnya tuh dia kayak bulat. Kayak Marsha ini baru witurah tapi dengan versi violet. Iya benar banget. Kenapa dibilang violet? Lihat tadi bentuknya tuh udah bulat. Betul. Sama warnanya tuh yang pink tapi keunguan. Yes. Harganya berapa teh? Witurah itu di 1,5. 1.500. Notanya tuh 1.750 ya. Oke, 1.500 dapat witurah tapi violet. Betul banget. Oke, terus apa lagi? Next, ini ada Juliet. Juliet versi tapi versi Aka Josephine ya. Aduh, warna gini, aduh warnanya susah dicari. Betul. Harga berapa teh? 500 ribu aja. 500 ribuan aja. Oke, tapi besarnya ya buat jadi, induk ya. Warnanya ngeping banget. Banget, 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 banget. Yes. Kalau ini Kansa. Kansa. Tapi udah kelihatan udah Kansa lokal, Kansanya besar betul. Lagi. Betul. Harganya berapa teteh? Ini 350. 350 ribuan. Oke, 350 tapi daunnya lebar. Gede ya lokal. Gede. Ini ada Catherine. Catherine. Ini Catherine di harga berapa teteh? 750. 750 ketahuan warnanya ini bagus. Teh, semakin atas semakin ke mutasian. Iya, betul. Warnanya makin ngeping ya. Betul. Oke. 750. Lagi, ini ada Widya. Ada Widya. Jelas sih udah besar. Betul. Bermangkoknya juga udah kelihatan. Yang harganya berapa teteh? 850. 850 ribuan. Oke, 850 dapat Widya. Iya. Next, kalau yang ini Siliwangi. Siliwangi. Ini salah satu hybrid dari Ombari ya. Di harga berapa teteh? Itu di 650. 650 ribuan. Cuma satu ya, ini rare juga ya. Oke, rare item dan cuma ada satu, 650. Indah di sini ada aglonema romantic love. Romantic pertama love. Yang bulat ya teh. Iya benar banget. Kalau harga udah berapa nih teh? Harganya berapa sih teh? Ini 350 ya. 300. Ah, serius ini 350. Iya. Beneran? Beneran. Ini 350. Tapi yang ini jelas yang merahnya ya. Mm-mm. Oke, 350 tangkainya pendek, daunnya bulat, namanya romantic love. RL. Yang ini ada maeswara. Maeswara, tapi juga merah ya. Betul. Oke, kalau untuk harga dikasih berapa teh? 550 teh. 550 juga. Wah, kita tahu lah ini koleksinya. Maeswara, bener ya. Nih, mumpung ada size ekonomis. Mumpung ada size ekonomis. Kalau yang ini ada Angel. Rina. Angelina. Lebih langka dia nih pada Angela. Di harga berapa, teteh? Itu di harga 350. 350-an. Mm-hmm. Kita tahu juga ini koleksi lagi. Koleksi juga, benar. Kalau yang samping? Next, ini Dewi Hugues. Dewi Hugues. Cuma yang memang agak merah. Iya, benar. Jadi mungkin agak dibilang terah merah gitu. Di harga berapa? Itu di harga berapa teh? 350. 350. Tapi ada juga nih teh kalau udah merah kayak gini bukan terah merah lagi tapi memang udah jelas di merah. Merahnya. Oke, sahabat Indah 350 namanya Dewi Hugues varian merah. Oke, lanjut. Next ada SLK. SLK Sweet Little King di harga berapa teh? Ini 350. 350 ribu rupiah. Oke, SLK 350 di ukurannya seperti ini. Betul. Dan rosetnya. Roset. Saya suka. Next ini. Next ada Minion dari Grey Hybrid yang harganya berapa teteh? 350 juga. 350 juga. Kalau warna yang banyak garis tuh katanya warna bagus. Bagus banget. Betul. Bener. Asli dari Pak Greg. Asli dari Bapak Greg. Yang ini apa? Yuda. Yuda. Ini Yudanya lebarnya lumayan. Yes. Kebetulan juga warna sektoral. Harga betul, berapa teteh? Yudanya itu di harga 300 ribu. 300 ribuan. Aduh, kalau gini mah 300 ribu mah ambil ya. Gede ya. 300 ribu gede. Betul. Ya. Kalau Pretty Woman-nya? Pretty Woman-nya itu di harga 375. Beneran yang gede banget sih ini ya. Notanya berapa teh? Notanya awalnya tuh 400 ribu. Kalau 375 berarti diskonnya 25. Diskonnya lumayan. Lumayan ya. Banget teh. 25 betul. Siapa yang mau ngasih ya? Dewi di samping Anjani. Itu ada Dewi Anjani. Koleksian juga tuh. Betul. Terus udah gitu karakter dia kan memang sangat-sangat langka. Betul. Bukan hanya langka saja. Betul. Harga super berapa teteh? Itu di 675 aja. 675. Dewi Anjani 675. Sahabat Indah ngeliatnya mungkin agak hijau. Tapi kedepannya kelihatan ada terah-terah di garis betul. Merahnya. Oke, next Dewi Anjani. Lagi, ini ada next Paulina. Lagi ada Paulina. Kebetulan di warnanya juga sudah terah cakep. Di harga berapa teteh? 350. 350 ribu rupiah. Terahnya cakep tuh dari betul. Bagian dasar sama di batang ya. Ngeping ya. Ngeping. Ini ada DM. DM. DM-nya mutasian. Mutasi. Di harga berapa sih teteh? Itu di 650. 650 juga. Mm-mm. Oke, ini memang cenderung agak pendek ya di betul bagian tangkainya ya.
Oke, ini 650. 650. Next ada Gabriel. Ada Gabriel yang enggak kalah merah dari yang tadi. Betul. Di harga berapa teteh? Itu di 350. Ya ampun, 350 untuk koleksi yang namanya Gabriel ya. Boleh dicari, semua orang bilang ini adalah koleksian benar. Dan harganya murah banget, 350. Masih murah banget. Betul. 350 ribuan. Oke, terus kalau yang ini? Ada Helena. Aduh. Yang kita tahu lagi favorit-favoritnya banget. Daunnya merah banget. Yang mangkok tuh juga lebih dicari teh. Ini mangkok ya? Betul, udah merah mangkok lagi. Betul. Di harga berapa? 550. Oke, Helena, terahnya bagus, mangkoknya luar biasa, harganya 550. Ini masih ada lagi Helena. Huh? Helena juga? Yes. Ini harga berapa teteh? Itu dia lebih banyak daunnya ya di 650. 650 juga. Oke, 650, tapi ini daunnya memang agak lebih banyak. Lebih banyak. Oke, selain itu ada juga Tamara. Ini keranjang serba 250 teh. Seriusan? Iya. Berarti langsung di ID-nya ya. Untuk harga Tamara harganya 250. Warnanya udah jelas pink. Yes, ini yang ada Cochin Brown. Cochin Brown di harga 250 juga. Oke, terus begitu juga ada Post White 250. Versi ekonomis 250 juga. Oke. Ada SLK. SLK kebetulan mutasi. Lagi yang merah, yeah. Mutasian. Di harga sama 250. Wow, ini roset loh, kecil-kecil, yeah. Di roset loh. Tapi enggak kecil juga ya, yeah. Maksudnya udah keremaja, yeah, betul. Udah aman untuk aman. Ini ada kalau Catherine. Catherine 250 juga. Ada kelihatan bonggol. Ya ada terah memang yang agak merah. Bonggolnya juga kelihatan. Masih ada tempel bonggol. Ini Esmeralda. Ya ampun, 250 ribu. Bule ya. Bule, bener bule banget dia. Ini dari cacahan bonggol ya. Iya, betul. Betul. Ini kalau ini Kresna. Yang sama harganya 250. Serius, ini gede loh ya. Gede ya. Oke, ini batangnya aja sendiri merah banget ini dia. Dan pancingnya masih ada. Masih ada dan pancing, berarti artinya masih bonggol. Bonggolnya gede. Oke, terus kalau yang kita samping. Kita lanjut ke keranjang serba 150. Keranjang serba 150, yes. Apa aja tuh? Ada Candedes. Candedes, harga 150. Merah 150. Kelihatan ya udah merah, udah roset, terus udah gitu banyak daunnya. Yes. Oke, kalau yang ini sama ya? Ini sama. Candedesnya sama? Oh, sama. Sama ya, ada dua stok. Ada dua stok, 150-an. Per potnya. Oke, tampilannya semua roset. Yes. Di samping itu ada Madam Suroyo, tapi mutasian, betul. Harganya 150 juga. Oke, 150-an dapat Madam Suroyo. Namanya Suksom White. Suksom White. Tangkainya pendek, daunnya bulat. Warnanya, yes, memang belum maksimal banget. Yes, ketika betul. Dia maksimal, nanti warnanya akan nge-full. Betul banget. Harga 150. 150. Oke, 150. Di samping itu ada Godzilla. Kelihatan warnanya sudah kemutasian ya. Ya. Betul. Harganya 150 juga. 150. Oke, terus ada Joyti Maricha. Ini agak menarik nih, 150 juga. Tapi dapetnya versi Joyti Maricha dengan ukuran agak gede. Gede, bener. Ini dari cacahan tanian lokal sendiri tanian ya. Lokal. Oke, terus ini ada Claudia. Harganya 150 juga. Performnya oke banget. Performnya oke banget. Rosetnya udah ketemu. Betul. Banget. Besarnya gini, Sobat Indah. Nah, bagian sampingnya juga perlu dilihat. Oke, 150. Ada Little Lemon. Mutasian. Kalau yang mutasian masih 150 banget nih harganya. Keren juga. Banget. Oke, 150 ribu. Cuma satu ya. Cuma ada satu. Stok promo, jadi cepet-cepetan di screenshot langsung chat admin, langsung bayar. Terbatas. Oke, okay, terbatas ya. Di bagian sini ini ada. Ini ada pawarna. Pawarna ya. 150 juga. Warna kayak Claudia, cuma dia agak panjang daun. Harganya, yes, 150 juga. Betul. Tapi yang rimbun, spek rimbun. Benar banget. Termasuk rimbun. Termasuk ya? Rimbun. Kalau di bagian samping nih ada apa ini tuh? Ini masih ada serba 150 sama 100. Oh gitu ya. Satu ya. Ini masih 150 nih. Ya, ini 150. Ini ada Ruby Giant. Ruby Giant ya. Ruby Giant kita tahu adalah salah satu koleksian. Betul. Harga 150-an. Daunnya mau keempat, ini 150 pada Dewi Huges. Ada dua stoknya teh. Ada dua ya, tapi ini lihat deh teraturnya beda sekali. Betul. Ya. Oke, 150. 150. Next, ini ada Mutiara. Mutiara juga harga sama ya. Gede. yang dijual tuh yang gedenya. Jadi walaupun dengan harga promo, tapi memang kualitas yang, yes, diunggulkan betul. Tetap ya, tetap bagus. Oke, next, terus kita ingin serba 100. Ini serba 100, ada lagi. Ada lagi, ini favorit banget. Aduh, favorit, bener-bener favorit ya. Dari lokalan ya, terutama ya. Untuk bulan dari versi lokal, versi roset. Harganya 100 ribuan. 100 ribu, tanian dari aku. Tanian sendiri ya, ini dari sampingnya tuh. Lihat, lebih teratur dia. Betul. Betul, harga 100 ribuan. 100 ribu aja. Di bagian sini ada Iren dan mutasian mutasi. Juga. Harga 100 ribuan. 100 ribu aja. Oke, ini 100 ribu agak merah dia. Betul. Dan dia lokal. 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 Kalau Angel. Itu Pretty Woman. 100
Oh, agak varian hijau. Kalau untuk varian hijau 100 ribu aja. 100 ribuan aja. Oke. Terus di bagian sini ada Kresna. 100 ribu. Serius 100 ribu pada Kresna malah. Aduh, ini mah yang golden ya. Iya, benar. Betul. 100 ribu aja. Boleh diambil 100 ribuan. Next ini yang terakhir, Intan es krim. 100 ribu. Serius, ini keren sahabat Indah. Ambil banyak koleksi, betul, tapi harganya dijangkau. 100. Nah, 100 ini ribu. Yang terakhir di keranjang promo. Kita ke yang atasan sih. Yang atas. Yang atas itu Paramita. Paramita. Oh, dia mutasi. Bener banget. Kita tahu loh sahabat Indah, favorit aglonema ini termasuk yang harga-harga sangat favorit. Lebar ya. Iya. Kelas yang favorit, sorry, betul, bukan harga yang favorit. Harga berapa? 1,4. 1.400.000. Ya, karena kita tahu ya, dia adalah salah satu koleksi, betul, tidak banyak beredar, dan terutama bisa melenuk. Yes, melenuknya itu aku paling suka. Benar-benar. Ini aku ambilin. Udah ini. Merah, terus udah gitu melenuk teh. Wah, yes, lebih mantep lagi. Gabriel. Tapi indukan. Versi besar induknya ya. Cakep ya, gede banget. Ya. Tadi dia versi ekonomisnya. Betul. Iya. Kalau gede tuh yang lebih ke merah banget ya. Betul banget. Harga berapa teh? Di 1,2. 1.200.000. Oke. Ini 1,2 untuk ukuran besar. Yes. Ada Cinta Laura. Tapi versinya bawa anakan nih, bawa ada anakan. Satu indukan di dua anakan. Dua anakan. Harganya berapa teh? Di 800.000. 800.000 rupiah. Dari gradasi warnanya tuh dia punya banyak warna ya, dalam satu potnya. Ini yang ada ini, Cinta Laura juga, Cinta tapi dia Laura, bawa anak. Kalau ini versi tunggalnya. Tapi nggak kalah besar dari ukuran bener, induknya. Sama, ya indukan betul, juga. Betul ya. Sama. Harganya berapa teh? Itu harganya di 650. 650. Ini boleh deh salah satu aglonema yang besar banget. Unik sih banget. Versi ukurannya. Betul. Next ada Jolly. Boleh kita lihat nih. Wow. Jadi dia tuh jumbo, terus udah gitu terutama agak-agak mutasi di warna. Di harga berapa teteh? 350. 350.000 rupiah. Dari harga 375. Oh, harga awalnya ya. Oke, harga awalnya berarti 375, tapi di harga 350 udah dapetin versi ekonomisnya. Jumbo. Tapi walaupun dengan harga ekonomis nggak ditekan dari kualitasnya, enggak ya. Kualitasnya tetap oke. Okay. Yang oke, okay, betul. Gimana kalau untuk Esmeralda dengan versi daun lebar? Ini golden banget, golden banget. Teteh, ini gede banget, gede teteh banget. Ya. Di harga berapa, Teteh? Teh, ini notanya berapa, Teh? Notanya 1 juta. 900 aja. Kalau 900, promo, sahabat Indah berarti betul. Dikasih promo 100 ribu. 100 ribu. Ambil, sahabat Indah, promonya banyak ini 100 ribuan untuk potongannya dengan harga 900 ribuan dengan versi unjumbonya. Oke, lebihnya lagi di bagian batangnya tuh merah banget. Nih kalau ini saya ngerekomendasin buat indukan banget ya. Babon ini ya. Babon. Gimana kalau untuk Green Ball dengan versi jumbonya? Babon lagi. Aduh. Harganya? 250. 250 ribuan. Boleh ya saya putarin ya untuk presisi dari tampilannya juga dia roset ya teh. Betul ya? Banget. Tangkainya juga pendek dan kebetulan juga di mulus versi ya? Daunnya mulus, betul. Betul. Oke, 2,5. 2,5. Gimana kalau untuk Obama? Obama mutasi. Betul. Teh. Udah gitu jumbo. Jumbo babon. Babon di harga berapa teh? Itu di harga 375. 375-an. Ketahuan ini daunnya udah lebar banget. Lebar banget, Cakep ya, warnanya bagus dengan harga 375. Kalau yang ini Big Mama. Tapi yang termasuknya warnanya mewah. Di harga berapa teteh? Di 500 ribu. 500 ribu rupiah. Ketahuannya daunnya enak banget. Gede banget. Bener. Kalau ukuran segini tuh anak samping yang langsung anak bongsor, samping, iya. Jadi bagus untuk dikategorikan jadi calon indukan. Bener banget, cepet ya. Betul. Bedanya. Yang ini ada permaisuri. White striptease. Sorry. Kayak white striptease. Ada 1, 2, 3, 4, total 5 teh. Di harga berapa teteh? Murca aja, tinggal 1, 175. Seret. 5, 175 mah harganya oke lah. Ya. Pokoknya harganya murah banget ya, jangan dihitung ya. Oke, terus udah kita ada warna belang di antara unik. Daun-daun warna yang putihnya ya. Oke. Unik banget 175. Ya, teh ya. Gede banget. Gede banget, bener. Oke, terus kalau yang di samping, ini Moonlight ini harga berapa? Moonlight ya, boleh. Itu di harga 325. 325. Oh, tadi ini lebih gede ya kalau ini ya. Oh, benar. Dan ketahuan dari karakter dia udah bermangkok. Benar banget. Yang paling dicari ya memang versi mangkok ya. Oke, ini yang terakhir terus, teh. Yang itu? Coconut Delight. Versi ini? Indukan rumpun. Banyak. Isinya berapa teh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Coconut Delight. Ini versinya lokal. Lokal banget. Iya, harganya berapa? Ini Japri aja. Tadinya buat indukan. Tapi kalau ada yang mau boleh. Nanti kalau ada yang mau boleh ya. Japri oke, berarti ya. Untuk harga by Japri aja.
Oke, boleh. Jumbo banget. Jumbo banget, betul-betul. Yang paling bagusnya tuh mungkin di karakter warnanya bener. Yang memang apa mewah ya. Mewah. Oke, boleh ya untuk harga Bayi Japri. Oke, Teteh, ada lagi nggak Teteh? Tadi udah yang di atas. Udah semua ya? Ya. Oke, nanti bisa dilihat sahabat Indah, banyaknya aglonema ini bisa dipesan ya Teh ya dari bisa. Amani Jungle sama Teh Rane ya. Dan nanti sahabat Indah kita kasih tahu lagi deh ya. Iya benar. Oke, boleh-boleh. Nyangka ya bisa dari panas ke hujan ke panas lagi. Sekarang panas lagi ya, alhamdulillah. Betul. Tapi begitu pula dengan cuaca hari ini, mungkin hujan cerah. Nah, tapi saya termasuk yang cerah ya dalam menyambut dengan harga-harga yang murah ya. Setiap hari ya selalu cerah ya Teh. Cerah ya. Atau harganya udah oke banget sahabat Indah. Begitu pula dengan variasi ID yang dihadirkan, alhamdulillah saya terima kasih banyak untuk Teh Rane dari Amani Jungle sudah memberikan waktu luang itu ngumpulin ID sebanyak ini. Saya rasa juga nggak cukup dengan waktu satu minggu ya. Bener. Betul ya. Oke, sahabat Indah, terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada kesalahan yang kami lakukan, entah itu yang disengaja ataupun tidak disengaja, semoga saja bisa dimaklumi. Terus udah gitu, kalau misalkan saya minta izin sama Teh Rane, boleh nggak di atas ini ada nomor Teh Rane? Boleh. Jadi nanti untuk Teh Rane bisa membantu para sahabat Indah yang memang membutuhkan aglonema-aglonema yang sudah kami tawarkan tadi. Langsung ya. Langsung aja di screenshot dan langsung chat aja nomornya. Cepet-cepetan aja. Siapa cepet langsung dikirim. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Teh Rane. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan kesempatan yang lebih baik. Amin. Terus udah gitu di bulan puasa nanti. Mau puasa ya? Iya, gitu. Berjalan dengan lancar amin, ya. Amin, terima kasih. Oke, sahabat Indah dan para pecinta tanam hias, sepertinya saya harus akhiri dengan informasinya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa selalu bersemangat beraglonema. Dan jangan lupa bertaninya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye.